semuanya. Hari ini aku mau bahas tentang BB Cushion, satu dari Laneige dan satunya lagi dari IOP. Jadi yang Laneige ini itu warnanya biru depannya, dan kalau dibuka itu bukanya dari sini. Itu ada kacanya sendiri, jadi kalau misalnya kamu lupa bawa kaca sendiri, kamu bisa pakai kaca ini, jadi nggak usah sibuk-sibuk cari-cari kaca dulu. Dan juga kalau dibuka, itu bentuknya kayak ini. Terus juga kalau dibandingin sama IOP, IOP warnanya putih. Dan juga kalau dibuka, sebenarnya sama aja sih, soalnya kalau IOP juga ada kacanya. Ini kacanya. Terus juga kalau misalnya dibuka, itu sama aja kayak Laneige, karena sama-sama BB Cushion ya. Dan menurut aku sih bedanya cuman di harga dan juga gimana produk itu bertahan di muka kita. Dua-duanya ini merupakan produk dari Korea. Untuk di Indonesia yang lagi booming saat ini itu IOP, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena Instagram orang populer pakai produk ini, jadi semuanya juga pada ikutan pakai. Karena orang tersebut pas pakai itu kayaknya jadi halus banget gitu, jadi mereka pengen coba. Tapi kali ini aku mau coba sebelah pakai Laneige dan sebelah lagi pakai IOP, jadi kalian bisa lihat perbedaannya dan juga kalian bisa tahu untuk BB Cushion mana yang kalian akan beli, karena BB Cushion ini kan harganya lumayan mahal. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian udah beli, udah gitu nggak cocok sama muka kalian. Karena itu aku bakal mendemonstrasikan, jadi kalian bisa lihat BB Cushion mana yang cocok buat kalian. So, check it out! Aku udah selesai apply produknya di sebelah kanan aku. Itu di sebelah kanan aku itu Laneige, dan di sebelah kiri aku bagian sini itu IOP. Bentar, yang bisa kamu lihat? Bisa lihat? Ya. Oke, yang sebelah kanan itu menurut aku lebih gimana ya? Lebih matte gitu. Lebih ke yang cenderung lumayan kering, tapi nggak kering-kering banget.
Ngerti? Ya. Dan juga yang Laneige ini kan aku belinya yang untuk oil control. Jadi ini bagus banget buat yang kulitnya berminyak kayak aku dan punya masalah sama jerawat, karena bisa membantu untuk mengurangi minyak di wajah. Jadi kalau misalnya udah beberapa jam gitu, ini itu nggak cepet jadi berminyak. Soalnya pas itu aku pernah nih pakai Laneige, dan terus adik cewek aku itu nanya kayak, oh lu pakai foundation apaan kok muka lu tumben bagus gitu kan, kampret kan. Abis itu ya gue bilang aja kayak, oh gue baru beli nih yang Laneige, terus dia juga jadi ngesir gitu kan, bisa nih gue jadi jualan nih. Abis itu kalau misalnya IOP ini, dulu sih aku pakainya itu pas graduation, pas wisuda dulu, karena pas itu kan udah lagi buru-buru gitu ya. Habis itu aku pakai foundationnya tuh ngasal-ngasal, terus jadi kayak banyak banget foundationnya. Terus di perjalanan itu aku lihat muka aku kayak, gila ini keki banget, jadi kayak apa bedaknya tuh berlapis-lapis gitu kan. Udah itu adik aku kayak, yaudah nih betulin aja pakai yang ini. Aku tadinya kan nggak tahu kan ini tuh produk apaan. Terus yaudah aku pakai, pas aku pakai ditepok-tepok aja sih, pakainya ini kan caranya ditepok-tepok aja, ditepok-tepok, abis itu jadi kelihatannya jadi mulus gitu kan, jadi aku juga pengen. Dan juga ini kan foundation, bukan foundation sih, ini lebih ringan dari foundation, jadi ini bagus banget kalau dipakai sehari-hari itu, jadi nggak buat kulit jadi rusak dan juga lebih ringan gitu. Dan juga kalau pakai IOP itu lebih ke yang Korea itu loh, yang dewy, kayak lebih berminyak sedikit, jadi kayak lebih berkilau gitu. Kalau misalnya kamu lebih suka yang begitu, aku nyaranin sih pakai IOP. Tapi kalau misalnya kamu punya kulit yang berminyak kayak aku, itu kamu bisa beli Laneige. Dan juga kalau mau beli Laneige ini kan gampang ya, di mall-mall yang gede di mana-mana ada Laneige. Kalau IOP kan susah, terus harus pre-order mungkin kalau di online shop, dan juga jarang banget yang jual. Dan kalian nggak bisa kayak coba dulu, ngetes dulu gimana produk ini kalau misalnya dipakai. Tapi kalau Laneige ini kan kamu bisa datang aja tuh ke store-nya, abis itu coba dulu kan, coba kayak wah ini bagus apa enggak, terus bisa mikir-mikir dulu. Kalau IOP kan nggak bisa kan, soalnya ini kayak di online, terus kalian nggak bisa lihat secara langsung. Kalian bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan aku nanti bakal zoom in, jadi kalian bisa lihat dan bisa bandingin kayak, oh gimana sih itu abis pakainya itu bagus apa enggak, terus cover apa enggak tuh. Kalau aku pakai IOP barusan pas aku apply itu kayak itu baru satu lapisan aja itu udah bisa nutupin kayak merah-merahnya muka aku, terus nutupin jerawat aku sama pori-pori aku juga. Kalau dibandingkan sama Laneige, itu aku harus apply berkali-kali karena ini tuh lebih ringan daripada IOP. Jadi ini kayak kalau misalnya dipakai sehari-hari itu mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya kalau mau pergi buat ngedate malam-malam atau pergi buat makan malam, itu pakai aja IOP yang lebih berat, yang maksudnya bisa mengcover, menutupi semua jerawat atau merah-merah atau bekas jerawat kamu. Jadi kayak kan bisa tampil cakep nih mau ngedate. Terus juga IOP lebih murah juga. Kalau tahan lamanya sih dua-duanya tahan lama, tapi kalau misalnya IOP itu beberapa jam habis itu bakal mulai berminyak gitu. Jadi nggak begitu aku rekomen sih kalau misalnya jerawatan, karena harus touch up lagi, itu kan ribet banget ya. Puffnya sendiri itu buat apply-nya itu sama aja ya dua-duanya,
itu kayak gini. Itu dua-duanya sama aja, dan juga untuk warna juga bervariasi. Kalau yang Laneige aku dikasihnya itu yang paling terang, aku nggak tahu kenapa, tapi sales girlnya yang di sana itu rekomen kayak, oh pakai yang ini aja, yang warna ini, karena menurut dia sih cocok sama warna aku. Terus kalau IOP ini aku dikasihnya yang medium kalau nggak salah ya. Juga ada, kalau IOP ada SPF 50% dan Laneige juga, aduh hilang nih, kalau nggak salah sih SPF nya 50% juga ya. Itu aja dulu buat hari ini. Makasih udah nonton video aku. Semoga review ini bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel aku. Tombolnya ada di bawah ini. Dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!